Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kandang bumi luhur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi pagi hari ini. Ya, tentunya senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua di channel YouTube kandang bumi luhur. Terima kasih atas setiap dukungan dan setiap komentar positif yang teman-teman layangkan di kolom komentar. Nah, pada kesempatan pagi hari teman-teman, kita lanjut ke satu materi yang sederhana. Alhamdulillah kandang bumi luhur populasi kambingnya bertambah. Dari 5 ekor sekarang sudah jadi 17 ekor ya. Kemarin juga ada yang lahir, tapi setelah satu hari anaknya kurang sehat, jadi kemarin juga ada anakan kambing yang mati. Nah, tentang kematian ini ya, di dalam proses peternakan tentu karena yang kita pelihara makhluk itu hal yang biasa. Tinggal memang kalau mortalitas itu atau tingkat kematian di atas 10% dari total populasi, memang harus ada yang dievaluasi. Atau lebih dari 55% lah, dia harus dievaluasi ya. Ya lebih baik, sebaiknya dia di bawah 2% dari total populasi yang kita miliki. Nah teman-teman, nah pada kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan kambing, tentu berbeda dengan domba. Kita udah sempat bahas ya cara mencukur bulu domba. Kalau misalnya teman-teman mau lihat ya gimana cara mencukur bulu domba, baik anakan maupun ternak dewasa, itu udah ada caranya masing-masing. Nah termasuk juga di Jogja, di Sleman ini sebenarnya juga di Magelang ada namanya Bapak Kasmirin ya. Beliau itu juga kalau teman-teman punya populasi penggemukan di atas 100 ekor, di atas 50 lah, karena kalau kita nyukur sendiri kadang nggak sempet gitu, atau nyukur sendiri belum terbiasa, biasanya hanya dapat 5 ekor sehari gitu. Nah, Pak Kasmirin ini dia bisa lebih dari 50 ekor sehari, tinggal teman-teman panggil ya. Beliau menyediakan jasa pemotongan bulu, sudah terkenal di Jogja, bahkan biasanya juga dipakai oleh teman-teman di luar kota. Nah, di bab ini juga sebenarnya ini peluang kalau teman-teman juga mau menggeluti di bidang ini. Jadi peternakan itu banyak sekali hal yang sebenarnya bisa kita garap ya. Ada peternakan-peternakan yang sudah jalan nggak sempet ngolah pupuk. Pupuknya bisa teman-teman kumpulin gitu. Teman-teman buat usaha pembuatan pupuk, ambil ya pupuk-pupuk di setiap peternakan-peternakan yang ada. Kemudian ada yang dia khusus nanam pengembangbiakan stek gitu. Ini ada lagi yang cukur bulu. Ada banyak teman-teman. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencari ya, mencari hal-hal yang kira-kira bisa mendapatkan keuntungan dan nilai tambah dari industri peternakan kita jalankan. Nah, balik lagi. Jadi kalau domba harus dicukur teman-teman, apalagi penggemukan, karena memang cukur ini kan, mencukur bulu ini, ternak itu teman-teman dia juga butuh melepaskan panas tubuh ya, yang dikeluarkan dari diantara kulit gitu ya. Nah kalau dia terhalang bulu, tentu pemanasan tubuh ini akan terhalang gitu. Biasanya pencukuran bulu itu dia bisa membantu proses pelepasan panas tubuh dengan mudah, sehingga ternak juga tidak stres. Akibatnya ternak bisa lebih sehat gitu, kemudian makannya juga lebih lahap, kemudian dia juga mempercepat kegemukan. Di samping itu juga cukur bulu pada domba, kita juga udah pernah bahas bahwa ketika bulu domba panjang, sama seperti rambut, rambut kalau panjang kan nutrisi itu teraliri sampai dari pangkal sampai ujung rambut. Tentu ketika dia dicukur, ada rumput yang rambut lagi yang tumbuh. Sorry kalau pada domba, tetap kita bahasnya domba kambing rambut ya. Ada rambut yang tumbuh, dia pendek ya, nutrisinya hanya dipakai kecil gitu. Dia nggak dipakai buat menjaga rambut yang panjang itu. Tapi balik lagi, intinya kalau mencukur bulu itu dia membuat sehat, mempercepat kegemukan, iya, dan itu sudah dibuktikan oleh banyak peternak. Nah, domba udah kita bahas. Nah, sekarang kambing itu butuh nggak dicukur? Nah, pencukuran bulu pada kambing ini pencukuran rambut kambing ini dia jarang sekali dilakukan, bahkan tidak ada sepertinya ya, tidak ada. Kalau di budi luhur nggak cukur bulu kambing, gitu, rambut kambing. Nah, biasanya kambing ini lebih sering dimandikan. Kalau kita lihat di berbagai macam referensi, memang kambing ini lebih cenderung dimandikan per 15 hari sekali. Untuk apa? Untuk mengurangi infeksi kutu, membuat ternaknya lebih sehat, lebih bersih gitu. Nah, teman-teman, jadi kalau kambing ini juga dia ada hal yang unik sebenarnya. Kambing ini kalau teman-teman amati kotorannya di bagian bawah kandang, memang ketika teman-teman perbaiki nutrisi ternak kambing ini,
bulunya kalau dia sehat, bulu-bulu yang jelek itu dia akan rontok sendiri teman-teman, digantikan oleh bulu-bulu yang halus yang mengkilap. Nah, ciri ternak kambing yang baik itu memang bulunya mengkilap ya, badannya bagus gitu, kemudian nafsu makannya juga baik. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, ayo kita sekalian lihat kandang Budi Luhur mandiin kambing ya. Ayo teman-teman ya, kita lihat proses memandikan kambing di kandang Budi Luhur. Mungkin video ini cukup ya teman-teman, silakan simak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.